بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارشد وهدى ووفق من شاء من عباده طريق الهدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نحمده على نعمه التي لا تحصى عددا وعلى فضله الذي وعلى فضله الذي لا تنقطع ثم الصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه دائما أبدا اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Quran. Kajian tentang adab yang seyogianya dipakai atau yang seyogyanya dimiliki oleh para pengemban Al-Quran. Tak lupa salam serta salawat tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan kita semua sebagai umatnya yang mendamba syafaatnya di yaumil qiyamah. <tuh> Ma'asyir al-ikhwah, pemirsa Ibas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan kajian kitab tibian kali ini kita melanjutkan kembali masih pada bab tentang adab seorang mu'alimul quran dan masuk pada fasal terakhir kemudian nanti kita akan masuk pada fasal adabul muta'alim adab-adab bagi seorang yang belajar Al-Quran <tuh> saya akan bacakan nasnya

atau tatkala dia mendengarkan bacaan dari muridnya, bacaan setoran hafalan dari muridnya, bacaan setoran murajaah dari muridnya, atau bacaan talqin dari tahsin bacaan muridnya, hendaknya dijaga kedua tangannya saat mengajar, saat uh, berada di halakoh Quran, saat menerima setoran santri. Anil abad menjaga dari sesuatu yang tidak berguna, artinya kedua tangannya ini pun harus dijaga jangan sampai ketika menerima setoran tersibukkan dengan hal yang lain tersibukkan dengan memegang handphone ya dan kemudian e, fokusnya menjadi e, fokusnya menjadi bermacam-macam satu sisi dia membaca mendengarkan bacaan Al Quran santrinya tapi dia teralihkan juga dengan apa yang ada di tangannya yaitu memegang HP atau yang lainnya wa an min ghairi dan juga menjaga kedua matanya agar tidak terpisah kedua mata kedua, mata, kedua pandangan matanya ya dari uh, melihat santri yang sedang setoran atau seseorang yang belajar Al-Qur'an kepadanya agar tidak terpisah darinya, kedua pandangannya, kedua matanya harus uh, melihat santri tersebut, menyimak dengan baik. Min ghairi dari sesuatu yang tidak uh, dhururi, tidak ada hajat. Jadi tidak boleh kemudian seorang mu'alimul Quran, ya, ketika menerima setoran hafalan Al-Quran, kedua matanya fokus pada pandangan yang lain, tidak melihat santri yang di depannya tidak mendengarkan bacaannya. <coughs> Wayaqadu ala taharat taharatin mustaqbil al Kemudian hendaknya dia juga duduk menghadap kiblat, ya. Ketika menerima setoran hendaknya duduk menghadap kiblat yang dan duduk dalam keadaan suci. Meskipun nanti uh, ada uh, khilafiyah, ada Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha apakah harus berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran, tetapi Imam An-Nawawi lebih merojehkan ya, lagi uh, pembaca Al-Quran, bahkan mualim Al-Quran ketika menerima setoran hafalan dari muridnya hendaknya dalam keadaan suci, ya, ketika membaca Al-Quran juga dalam keadaan suci. Oh ya, jeli ya dan duduk dengan duduk yang tenang wa takunu thiyabahu baydha wa takunu thiyabahu baydha an nadhifatan dan pakaiannya hendaknya putih bersih ya dan sebaik-baik pakaian itu sebenarnya warna putih ya nah uh, terlihat rapi terlihat uh, Uh, auranya bersih begitu ya. Maka di sini dipilih ya ketika mengajar pada pada santri sampai pada hal-hal pakaian mu'alim itu diperhatikan dan hendaknya memakai pakaian putih ya. Uh, meskipun ini uh, apa disesuaikan juga dengan adat dan istiadat dari daerah atau adat istiadat dari sebuah negara dan yang lainnya kalau di lembaga mungkin di lembaga uh, al Quran di Indonesia ini ya kemudian memperlakukan uh, seragam di ketika pengajaran ya maka ini juga tidak menyelisihi dari apa yang dikatakan Imam Nawawi ya tapi beliau hanya menguatkan hendaknya juga ketika mengajar Al-Quran memakai pakaian berwarna putih, ya bersih. Wa ida wasala ila mauzin, wa ida wasala ila mauzin, mauzin julusih salat ini kabel julus. Dan ini yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh para muallimul Quran, ya sebaiknya sebelum memulai pengajarannya sebelum sebelum memulai halakahnya dia datang dalam keadaan hatinya sudah terpaut dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau dia sudah melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya kalau uh, kegiatan belajar mengajarnya di waktu waktu duha ya atau dia sudah sholat hajat ya boleh seseorang itu kemudian datang uh, ke masjid ketika mau ngajar Al-Qur'an ya dia ya, salat Dua rakaat sholat dua rakaat tahiyatul majlis dan sholat hajat setelahnya itu boleh ya untuk poinnya apa? Untuk dia mengaitkan bahwa pengajaran atau dia menyimak bacaan santri, dia menyimak bacaan muridnya itu, tetap memberikan rizki pemahaman hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dirinya hanya sebatas uh, wasilah. ya batas perantara ya mengajarkan Al-Quran jadi artinya kepandaian atau kesuksesan santri nanti menghafal Al-Quran itu bukan karena dirinya tetapi karena uh, rizki dari Allah Subhanahu ta'ala jadi di sini wa wasala ila julusihi dan seorang mu'alim itu jika muallim Al-Quran itu jika sudah sampai di tempat duduknya dalam sebuah halakah Sebelumnya hendaknya -julus. solat rokaat ini kau belajar dulu solat dua rokaat sebelum uh, duduk. sawa kana al Sawaun kana al-muḍī masjidan atau gairuh. Sama saja meskipun tempat halakohnya, halakoh Qurannya, tempat kegiatan belajar mengajarnya itu masjid atau yang lainnya, itu baiknya ketika mau mengajar sebelum duduk di halakoh itu dia sholat dua rakaat. Yang dimaksudkan oleh Imam An Nawawi di sini adalah sholat hajat, sholat yang kemudian tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terpaut hati seorang mu'alim pada Robnya, ya. Kemudian setelahnya dia bermunajat berdoa agar diberikan kemudahan bagi siswa-siswanya santrinya dalam mempelajari Al-Quran dalam menghafal Al-Quran. Baikkan masjid dan fahuwa dan jika tempat kegiatan belajar mengajar tahfidz itu di masjid, maka itu lebih sangat dianjurkan untuk melakukan uh, kebiasaan seperti ini, dari sholat dua rakaat, sholat hajat sebelum uh, masuk di halakoh Quran. Baina yukrohul julu sufihi an yusalli. Karena uh, kalau di masjid itu memang sebenarnya makruh ya. Uh, langsung duduk tidak uh, sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid atau sholat yang lainnya. Jadi ketika datang ke masjid memang sebaiknya ada sunnah yang harus dilakukan imma sholat sunnah tahiyatul masjid atau kalau dia mau mengajar jadi sholat sunnah hajat uh, untuk kelancaran dia mengajar al-quran dan kelancaran santrinya belajar al-quran. وَيَجْلِسُ مُتَرَبِّئًا إِنْ أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّئًا dan duduk dengan duduk mutarabbi ya duduk bersila ya insya jika dia berkehendak atau duduk yang lainnya bisa jadi duduk sila atau duduk yang gairu mutarabbi atau duduk yang ee, apa seperti duduk tahiyah ya, duduk Tahiyatul, tahi, tahiyat akhir ya, sebelum seperti so, duduk, tahiyat akhir. Nah, itu silahkan, yang penting duduk secara uh, sopan ya di hadapan murid-muridnya. Karena dia mau mengajarkan Alquran yang mulia, maka hatta dalam berperilaku di depan muridnya juga harus mulia ya, agar ruh dari pembelajaran itu uh, sejalur dengan. Kemuliaan Al-Qur'an. Riwayat Abu Bakrin bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Diriwetkan dari Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani dengan sanatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kana yukri'un nas fil masjid jatsiyan 'ala rukbatayhi. Adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya uh, menyimak uh, hafalan orang-orang atau memberikan kira'ah pada uh, murid-muridnya di masjid jasian ala rukbatayhi ya jadi menyandarkan dua pahanya uh, di atas uh, apa namanya rukbatayhi jadi duduk tahiyat di uh, tidak bersila tapi duduk duduk tahiyat ya. Ini pada pasal ini menerangkan bahwa tata cara duduk muallim, kemudian ya, madharnya atau pemandangan dari uh, body language-nya ya atau bahasa tubuhnya ketika datang ke halakoh itu harus sudah terkondisikan dengan baik, harus benar-benar rapi, ya. pakaian pun kalau bisa pakai pakaian yang putih, jubah putih ya. Kemudian, ketika mau sampai sebelum uh, menduduki tempat duduk setorannya atau dia menerima setorannya, ya, baiknya juga melakukan sholat sunnah, ya. ya kemudian, uh, duduk dengan apa tadi uh, pandangan matanya, fokus pada muridnya, ya. kedua tangannya tidak tersibukkan dengan hal-hal yang uh, tidak berguna, ya, tapi harus fokus memperhatikan santri yang setoran. Ya. Kemudian faslun. Wa min adabihil muta'akkidah wa ma yu'tana Dan dari adab yang sangat-sangat harus diperhatikan ya, hal muta'akkidah yang sangat harus diperhatikan wa ma yu'tana ya. Alla ya ilm ya hendaknya mu'alim itu tidak menghinakan ilmu fa yadhhabu ila makanin yansibu ila man yata'allamu min maka kemudian bagaimana uh, mu'alim itu dikatakan menghinakan ilmunya ya ketika dia pergi ke tempat orang yang belajar orang yang belajar darinya, orang yang datang mengambil ilmu darinya, liyata'allama min ya atau ini pergi ke tempat atau pergi ke rumahnya ke rumahnya siswa ke rumahnya murid atau ke rumahnya santri ya seorang muallim pergi ke rumahnya untuk mengajar di rumahnya atau di tempat yang mana uh, santri itu atau murid itu berada karena ini akan merendahkan dari uh, kapasitas ilmunya ya. maka sebaiknya mualim itu ya tidak mendatangi ayah, tetapi dia yang didatangi bagaimana berlaku kaidah al ilmu yu'ta wa ya'ti ilmu itu didatangi bukan mendatangi jadi dari sini bisa dipahami seorang mualim itu sebaiknya tidak yang kemudian uh, mendatangi uh, rumah dari seorang siswa yang mau belajar padanya sehingga apa uh, ruh ilmu itu berkurang atau uh, kapasitas dari ilmu itu ini mempengaruhi dari kapasitas ilmu seorang mu'alim ya jadi uh, kemungkinan Allah taala alamu bil haki wasawab ya bahwa uh, siswa itu tatkala belajar di rumahnya kemudian datang uh, guru kepadanya untuk mengajarkan Al-Qur'an jadi uh, ada semacam eh, uh, perasaan lebih tinggi ya dari siswa ya karena dia belajar di rumahnya bukan belajar di tempatnya guru nah, jadi ini uh, merupakan adab yang diperhatikan oleh para salaf dahulu kala ya, termasuk diantaranya Imam Nawawi seyukinya seorang mualim itu tidak mendatangi rumah-rumah para santri atau, atau rumah para murid ya untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar di rumahnya tetapi justru murid yang kemudian dia harus mendatangi gurunya. Wa al-muta'allimu khalifatan faman dunah. Ya, hatta seandainya Muta'allim itu atau siswa itu ya posisinya orang yang belajar kepadanya itu punya status lebih tinggi dari guru itu. Meskipun dia khalifah ya itu juga tidak boleh. Paman dunah maka yang di bawah dari status khalifah itu apalagi seorang murid biasa ya kemudian ada guru datang kepadanya mengajarkan Quran di rumahnya ini apalagi lebih harus dijaga jadi fal yasunu al ilm fal yasunu al ilma an -dhalik. akan tetapi hendaknya dia menjaga ilmu itu dari hal-hal seperti itu kama sanahu anhu salaf radhiyallahu anhum sebagaimana para salaf semoga Allah meridhai mereka semua ya para salaf menjaga uh, ilmu dengan cara seperti itu ya tidak mendatangi muridnya untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar di rumah muridnya wa fi hadza katsiratun mashhurah dan cerita-cerita mereka para salaf tentang hal ini banyak sekali dan sangat populer artinya uh, alim ulama ya atau dalam hal ini muallimul Quran ya harus benar-benar menjaga muruahnya menjaga kemuliaan dirinya ya kewibawaannya sampai kemudian hatta dalam masalah meskipun itu sebenarnya sudah mengalami uh, perubahan di masa sekarang seseorang guru mengajak mengajarkan privat Al-Qur'an di salah satu rumah dari muridnya itu kalau di zaman sekarang sudah biasa tetapi hal ini yang sangat diperhatikan oleh para salafus soleh dalam uh, menjaga marwah keilmuan ya sehingga tidak selayaknya mualim itu uh, datang ke, ke rumah atau datang ke tempat di mana murid meminta ilmu Faslun wa an yakuna ya pasal berikutnya ya majelis atau tempat halakohnya tempat kegiatan belajar mengajar dari halakotul Qur'annya itu hendaknya luas tamak karena jelasah fi supaya memungkinkan orang-orang yang duduk di dalam halakoh itu agar uh, pas agar sampai semuanya duduk di sekitarnya ya teman-teman atau uh, julasa uhu orang-orang yang duduk-duduk di sekitarnya mengambil ilmu darinya ya harus diberikan tempat yang agak luas ya sehingga tidak empet ya tidak apa namanya berdesak desaan untuk apa mengikuti halakohnya. Fafil hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam ada dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam khairul majalisi ausa'uha sebaik-baik majlis tempat duduk uh, untuk menimba ilmu ausa'uha adalah yang paling luas. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di Sunanihi fi awa'ili kitabil adab ya pada bab, -bab uh, pertama tentang adab ya di uh, Sunan Abi Dawud di isnadin sahih dengan sanad yang benar dan hadis ini disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al khudri radhiyallahu anhu. Jadi ada tiga pasal tadi dari penutup bab tentang adab seorang guru yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang uh, fokusnya seorang guru ketika sedang mengajar seorang guru Quran ketika berada di dalam Al-Qur'an dia hendaknya fokus memperhatikan santrinya sampai pada hal-hal yang ada pada dirinya uh, awal. Uh, pakaiannya dan yang lainnya harus diperhatikan. Kemudian juga ketika mau datang, ketika sudah tiba, apa namanya, ketika sudah sampai di tempat duduk untuk menerima setoran, seyogianya juga dia tetap uh, sholat, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan dalam mengajar dan santrinya juga mengajar mudah dalam belajar Al-Quran. Kemudian pasal berikutnya membahas tentang uh, Sebaiknya seorang mu'alim itu tidak mendatangi rumah dari uh, muridnya, bagi ya, dalam hal mualimul Quran, ya tidak mengadakan pembelajaran di rumah dari muridnya, ya, karena ini kebiasaan salaf menjaga hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi, pasal yang terakhir uh, memberikan para santrinya atau para siswanya dengan memberikan tempat yang luas, kenyamanan dalam halakoh, ya sehingga sampai jangan sampai uh, berdesak-desak ketika di dalam majelis halakoh uh, Al-Qur'annya. <tuh> Kemudian berpindah setelahnya, setelah uh, sekian fasal ada sekitar 15 fasal ya, atau 15 16 fasal dalam kitab ini membahas tentang adab seorang guru, seorang muallimul Qur'an ya. Sekarang uh, berpindah ke adabul muta'allim fi adabil muta'allim adab seorang siswa yang belajar Al-Qur'an adab seorang santri yang belajar Al-Qur'an dan ini babnya lebih panjang ya karena ini dari inti dari uh, kitab Atbiyani fi Adabi al Qur'an Kita lanjutkan Faslun fi adabil muta'allimi ada bab adab bagi seorang Muta'alim, pembelajar atau santri atau siswa yang belajar Al-Qur'an. Jami'a ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil mutallim. Jadi di dimahi atau di awali oleh uh, Imam An-Nawawi pada fasal ini bahwa semua yang kami sebutkan dari bab muallim bab adab-adab muallim itu juga secara langsung adalah adab bagi seorang e, siswa, bagi seorang muta'allim. Jadi karena nanti seorang siswa ya setelah selesai dari pembelajarannya dia akan mengamalkan ilmu itu, akan mengajarkan e, Al-Qur'an kepada yang lain, maka dia juga harus e, mengambil adab mu'allim ya. Jadi apa yang sudah disodorkan, yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi dalam fasal-fasal sebelumnya itu juga diperuntukkan pula bagi para siswa. Wamin ada bihi dan dari adab dari adab seorang muta'allim itu seorang murid atau seorang siswa an yajtani bal asyaghilah anit tahsil hendaknya seseorang uh, siswa seorang murid yang belajar Al-Qur'an menjauhi dari sebab-sebab yang menyibukkan dari mendapatkan uh, yang memalingkan ya atau hal hal yang menyibukkan dari mendapatkan uh, Al-Qur'an mendapatkan apa? ta'limul Qur'an. Jadi dia harus fokus tidak menyambi, tidak ketika belajar Al-Qur'an tidak uh, disambil dengan belajar yang lain, ya. Dia harus tetap menyibukkan dirinya untuk fokus pada Al-Qur'an yang ada di tangannya untuk dia pelajari, untuk dia hafal ya, untuk dia murojaah dan yang lainnya. Artinya dia harus terhindar dari sebab-sebab yang menyibukkan diri dari fokus Al-Quran, fokus pada Al-Quran. Illa sababan la buddha min hajah. Kecuali satu sebab yang memang dia sangat butuhkan. Misalkan sebab ketika dalam halakoh tiba-tiba dia uh, ingin ke belakang, ingin ke kamar mandi, menyelesaikan hajatnya. Ya, itu buang air kecil atau buang air besar. Ya, silahkan itu diperbolehkan. Atau sebab mungkin dia dipanggil oleh uh, asatidah untuk pergi ke maktab, untuk pergi ke kantor maktabah ya, atau ke perpustakaan. Ada dipanggil oleh salah satu ustadz yang lain kan, uh, menginginkan dia. Itu tidak mengapa. Karena ada hajat di situ. Ya. Kalau yang tidak ada hajat, yang tidak perlu, ya, uh, itu harus ditinggalkan. Dia harus fokus di dalam majelis ah, halakotul Quran. Kemudian seorang mutalim juga wayan bagi an yuthahir qalbahu adnas, baginya mensucikan diri ah, dari mensucikan hatinya dari sesuatu sesuatu yang kotor, dari hal-hal yang uh, kotor adnas nah, adnas ini jamak dari danas danas itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang uh, apa kotor begitu ya. Harus hatinya harus suci dari niat yang tidak baik belajar Al-Qur'an bukan untuk niat-niat yang untuk dia niatkan untuk hal-hal yang rendahan yang yang mengusik atau yang mengotori dari uh, niat mendapatkan ridha Allah ya. Ini harus dijaga. Liyaslah liqabulil Qur'an supaya dia dapat Al-Qur'an supaya dia dapat dari pembelajaran Al-Qur'an itu supaya Al-Qur'an itu bisa dia hafal ya maka dia harus menjaga hatinya dari hal-hal yang kotor ya jadi hal ria, dari hal ujub sum'ah dan yang lain ya jadi harus benar-benar hatinya ini uh, ditaklukkan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menghafal itu memang uh, ada keterkaitannya dengan Allah ya sebagai seorang hamba di dunia ini yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya beribadah dengan cara belajar Al-Qur'an ya dia harus mengikhlaskan diri. Nah, kalau sudah bisa seperti ini Allah sudah tahu dalam hatinya ada keikhlasan, insyaallah Allah akan berikan Qur'an kepadanya pemahaman tentang Al-Qur'an akan dimudahkan menghafal Al-Quran ya karena keikhlasannya ya sebaliknya mungkin ada orang yang mudah menghafal Al-Quran tetapi dalam hatinya masih ada hal-hal niat yang kotor niat, niat yang buruk ya mungkin dia akan dapat dengan kecerdasannya yang Allah berikan padanya dia akan dapat dapat bisa memahami menghafal quran tetapi ternyata ditemui di kemudian hari Al-Qur'annya itu tidak memberikan bekas pada dirinya secara ruhiyah, secara lahiriah, ya. Baik akhlaknya mungkin terlihat masih eh, seperti orang awam, secara lahiriahnya, secara eh, nampak dari dirinya juga masih kadang eh, apa? berperilaku tidak baik karena mungkin ada niat yang salah ketika menghadiri ta'limul Qur'an. Jadi eh, ini sangat-sangat diperhatikan harus sangat-sangat diperhatikan qur'ani wa supaya apa dia bisa menerima Quran, bisa menjaganya, bisa menghafalnya dan bisa mengambil uh, hikmah atau Al-Qur'an yang dia pelajari itu bisa memberikan uh, manfaat istithmar, istithmar itu kan memberikan buah buah dari pelajaran atau alimul Qur'annya apa ya, ini yang penting jadi bukan hanya ikut uh, KBM rutinitas halakoh tafid ya, datang yang penting setoran pada gurunya uh, guru juga yang penting menerima hafalan anak-anaknya tanpa ada uh, ruhiyah yang didapat dari pembelajaran waktu itu ya sehingga apa hanya hubungan interaksi kebutuhan uh, sebagai murid dan sebagai guru saja ya yang penting sama-sama menjalankan tugas selesai tidak. Tapi jauh lebih dari itu ada hal yang di, harus diperhatikan sehingga benar-benar uh, Ta'limul Quran itu memberikan ruh Quran baik uh, ruh Quran yang ditransfer oleh guru pada muridnya kemudian muridnya juga uh, bisa apa menghafal Quran dengan baik ya kemudian jiwanya memang kemudian setelahnya mengalami perubahan ya hanya uh, sekedarnya ya, memperlakukan Quran sekedarnya ya. Kalau yang penting selesai sesuai target ya, yang penting selesai 30 juz ya. Kemudian di kemudian hari ditemui sifatnya. masih ada yang kurang, masih ada yang bahkan mungkin ada cerita dapati seseorang yang ahli Quran ya ternyata masih menghadiri tempat-tempat maksiat. wal a'udzubillah karena memang mungkin kalau ada yang bertanya mengapa bisa demikian, ya mungkin dalam proses dia belajar Al-Quran ada niat yang salah. Dan, dan pensikapan seseorang dalam menerima Al-Quran itu kan Allah katakan dalam surat uh, dalam surat Fatir ada tiga kriteria. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma min ibadina. Kemudian kami wariskan uh, Al-Qur'an itu pada hamba-hambaku kepada hamba-hambaku yang dipilih ya, ada penyikapan kriteria orang-orang ya ada tiga. Ya. ketika diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka ada amin zhalimun ada di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri ya bisa menghafal Al-Qur'an tetapi masih berani masih uh, berani intihak ya berani apa namanya Uh, melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala wal ya. dan ini yang tidak kita harapkan dari ta'limul Quran kita kemudian waminhum dan ya, di antara orang yang Allah pilih untuk menerima Quran itu ya ada yang muktasid, ya dia ya, biasa-biasa saja uh, pertengahan ya tidak juga uh, memuliakan Quran setinggi-tingginya dan juga juga tidak tidak meninggalkannya, tidak menghajarnya, tidak membiarkannya. Tapi dia muktasib biasa, A, pertengahan. Ini juga ada terjadi. Ya ada yang mungkin murojaah atau menghafal hanya di pondok, ya di pondok-pondok di, di lembaga tahfidz qurannya Tapi begitu selesai, dia kadang, ya sekedarnya. Kalau pas lagi butuh, dia akan ya, kembali membaca Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an. Kalau pas lagi tidak butuh ya sudah. Tidak dia jadikan Qur'an itu sebagai memang sesuatu yang harus didekati setiap hari, sesuatu yang menjadi teman baginya setiap hari. Ya, kebutuhan dia pada Qur'an, ya, dia tidak tiba, tidak maksimalkan. Nah, ini muktashidnya dia, dia hanya ya pas butuh saja. Ya, mungkin pas pertengahan saja. Dia tidak terlalu memuliakan, tidak juga tidak terlalu tidak meremehkan. Nah, ini cara bersikap kita pada Al-Quran tidak demikian. Tapi baiknya bagaimana? Pada kriteria yang ketiga, sahabikun bil khairat. Selalu menjadi pionir dalam kebaikan. Hatta dalam Quran yang sudah dia dapat selesai menghafal Quran 30 juz. Ya, ada progres yang uh, lebih yang harus dia lakukan setelah selesai hatam 30 juz itu. Ya. Jadi dia harus pionir dalam murajaah orang yang sregep orang yang rajin murojaah dia merasa butuh untuk wirid murojaah satu hari satu juz minimal kalau sudah hafal Al-Qur'an ya. kemudian uh, dia apa ada keinginan setelah menghafal Al-Qur'an itu dia ingin belajar kiroah kiroah yang lain atau uh, sebagai apa uh, inovasi dalam dalam belajarnya dia ya ternyata ada kiroah kiroah yang lain yang belum dia pelajari kemudian dia sangat haus untuk bisa belajar fun apa ilmu kedisiplinan ilmu dalam ilmu Al-Qur'an berupa ilmu qiraat ya sehingga ada sesuatu yang dia bisa terhibur ya ada sesuatu yang lain yang belum dia pelajari kemudian dia pelajari. itu kan menyenangkan belajar qiraat ah yang lain belajar kepada masyaih yang lainnya ini tentu berbeda dengan golongan uh, yang kedua, yang pertama dan yang kedua tapi yang ketiga ini kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padanya Allah wariskan padanya Al-Qur'an dia akan mensikapinya dengan sabiqul khairat. Nah, dia terobsesi untuk terus mengamalkan Al-Qur'an. Bagian-bagian ayat Al-Qur'an mana saja yang belum dia hafal, dia um, belum dia pahami dengan baik, dia belajar tafsirnya, ya, kemudian dia pahami kemudian dia amalkan. tentu golongan yang ketiga ini jadi harapan kita semua bahwa sampai akhir hayat kita kita harus selalu dekat dengan Al-Qur'an. <tuh> ada istithmar di situ, ada buah dari proses dulu waktu di pondok mungkin uh, KBM pembelajaran Al-Qur'annya bukan hanya sebatas waktu di pondok saja, tapi ada manfaat setelahnya. Memang kalau kita ingin uh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawi, ya ketika kita uh, memperlakukan cara interaksi kita dengan Allah itu baik, ya kita lebih mengutamakan Allah dan mungkin lebih sering berdekat mendekatkan diri pada Allah dengan membaca Al-Quran, insya Allah urusan-urusan yang lain itu pun akan diperhatikan oleh harap kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakat an Rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam, Anhuqal ala al-Jasad mudghah ala inna fil-Jasad mudghah dan sungguh telah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berkata, ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada sekumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh, jika sekumpal darah ini baik, ya maka akan baik tubuh. Semua, semua anggota tubuh akan baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika sekumpal darah ini buruk, maka akan buruk seluruh tubuh ala wahiyal qalb. Ya, segumpal uh, darah itu adalah hati. Ya, jadi uh, membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an kepada guru-guru ya, kepada para ustadz para masyayih ya. Kita dapati ketika kita berproses dalam pembelajaran Al-Qur'an itu menenangkan hati. Uh, membitikan rahatul bal, pikiran kita menjadi tenang, menjadi bahagia, tenang, terhibur karena memang apa Al-Qur'an itu dikontrol Al-Qur'an mohon maaf al itu mengontrol hati kita sehingga tadi di, dikaitkan oleh Imam An-Nawawi di di fasal ini ya. harus benar-benar dijaga hatinya itu ketika belajar Al-Qur'an niatnya untuk apa ya harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala nah, tempat niat itu di hati maka hati ini harus setiap hari Uh, dibersihkan ya, difreshkan ya dari niat-niat yang uh, tidak baik ya. jangan sampai itu mampir dalam hati kita ketika kita belajar Al-Qur'an. ahsan qailu Ada sungguh uh, ada perkataan seseorang yang mengatakan dengan uh, satu pernyataan yang bagus ya, yatibul qalb. Hati itu akan uh, baik Lila ilm dengan ilmu ya ilm hati itu akan menjadi baik dengan adanya ilmu kama taqibul ardu li ah. sebagaimana tanah itu memang baik untuk dijadikan tempat bercocok tanam jadi maka hati ini sebenarnya baik ketika diasup diberikan asupan ilmu diberikan diberikan pengajaran Al-Qur'an ya dia akan menjadi baik maka harus dijaga ya, dijaga kualitas hati itu kemudian adab bagi seorang mutalim berikutnya wayan bagi an yatawadhu 'ali mu'allimihi wa ma'ahu ya dan sayogianya seorang siswa itu merendahkan diri di depan mu'allimnya wa ya. yata'addab ma'ahu dan beradab di depannya ya meskipun seorang mu'alimnya dari usianya lebih muda ya usianya lebih kecil ya meskipun seorang guru usianya lebih kecil daripada uh, muridnya tetap muridnya harus beradab di depannya beradab di uh, depannya ya dan dia harus uh, tawadhu di depan gurunya dan meskipun pula wa aqallu syuhrat wa aqallu syuhrata dan nasaban meskipun juga secara kemasyhuran muallimnya popularitas populernya gurunya ini uh, sedikit ya dan juga nasabnya juga tidak lebih mulia lebih unggul daripada muridnya tetap murid itu harus bersikap tawadhu di depan gurunya dan bersikap uh, beradab di depan gurunya wanasaban wasolahan wa meskipun seorang alim itu ya aqallu syuhratan lebih sedikit syuhrahnya lebih sedikit populernya dibandingkan muridnya mungkin wa aqallu nasaban dan nasabnya mungkin juga lebih tidak lebih unggul daripada muridnya muridnya wasolahan ya dan apa kesejahteraannya mungkin juga di bawah muridnya wa dan hal-hal yang lain tetap yang namanya murid atau siswa namanya ketika dia belajar Al-Qur'an pada gurunya dia harus tawadhu ya. Wa Dia tawadhu itu untuk ilmu. Lil ilmi Yang dengan ilmu itu nanti dia akan mendapatkan ilmu itu dengan sikapnya dia ya. Waqad qalu ya. Mereka para ahlul ilm telah menyampaikan sebuah nazam al ilmu harbun lil fatal muta'ali bahwasanya ilmu itu memerangi pemuda yang sombong ya sebagaimana kasaili harbun lil makanil ali sebagaimana uh, derasnya air atau banjir itu memerangi tempat yang yang tinggi jadi ilmu itu uh, menundukkan pemiliknya ilmu itu membuat tawaduk pemiliknya pemilik ilmu itu ilmu itu yang membuat hatinya tahu bahwa dia lemah membuat dirinya tahu bahwa dia uh, apa namanya masih baru sedikit diberikan ilmu oleh Allah akhirnya dia termotivasi terus untuk untuk belajar untuk belajar ya sehingga apa dia menjadi orang yang tahu bahwa dirinya tidak apa tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga benar apa yang dikatakan oleh Al Imam Hasan Al Basri ya al ilmu bi khasyatillah bahwasanya ilmu itu dengan tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan dikatakan ulama mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah ketika banyak sudah banyak ilmu yang dia miliki kemudian lahir darinya rasa takut kepada Allah bukan dari ilmu yang banyak yang dia miliki kemudian lahir kesombongan lahir kedurhakaan kedur, kedur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. jadi ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak uh, memberikan ruh pada dirinya. wayan bagi an yunqada li mu'allan yunqada li mu'allimihi. an yanqada li dan seyogianya bagi seorang siswa atau seorang murid tunduk pada muallimnya tunduk pada gurunya Poyushawi fi umurihi dan bermusawarah dalam setiap urusannya bermusyawarah pada gurunya curhat kepada gurunya ya, dalam hal urusan kegiatan belajar mengajar atau mungkin bisa dalam hal-hal yang lain siapa tahu seorang mu'alim itu memberikan nasihat-nasihat uh, uh, untuk uh, kepribadiannya ya? maka di sini juga dikatakan murid itu sebaiknya bermusyawarah pada dalam segala urusannya. Wa yakbalu kemudian menerima perkataan dari gurunya, kalmari dil'aqil yakbalu qawlat tabib, sebagaimana orang yang sakit itu menerima perkataannya uh, seorang dokter. Ya. Al-Mari sebagaimana seorang yang sakit yang berakal, yakbal dia menerima qawlat tabibin nasihil halik, perkataannya seorang dokter, seorang tabib yang memberikan nasihat yang cerdas, yang pintar dalam uh, memberikan apa namanya? pengobatan atau uh, kesembuh, uh, setelah kesembuhan dari, dari da, memang kesembuhan itu datanya dari Allah tapi melalui perantara seorang dokter ya. Jadi uh, kalau orang sakit itu, orang sakit yang berakal dia akan menerima Petuah-petuah yang disampaikan oleh seorang dokter, artinya. jadi seorang guru itu sama disamakan atau di sini di, uh, samakan, dianalogikan dengan uh, seorang tabib tadi, ya, yang bisa memberikan saran untuk kesehatan dia. Artinya, apa uh, murid itu tunduk, ya kemudian uh, bermusyawarah pada gurunya, kemudian menerima nasihat-nasihat yang disampaikan oleh gurunya aula dan ini yang lebih utama artinya tunduk patuh taat ya itu juga menjadi erat uh, syarat untuk mendapatkan ilmu dari seorang guru Allahu taala alam bil haqqi ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini untuk kajian tibyan fi adabi hamalatul quran mudah-mudahan kita bertemu lagi di uh, bulan depan di pertemuan di pekan 4 hmm. untuk kajian jadwal kajian tibyan fi adab hamalatul quran ini barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdika nasyhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa natubu ilaik akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh